Polda Metro Jaya mengungkap hubungan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dengan Alex Tirta dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa Firly dan Alex Tirta sudah saling mengenal lama. Yang jelas untuk saudara AT sudah mengenal lama saudara FB selaku Ketua KPK, ujar Ade Jumat 3 November 2023. Namun Ade tidak merinci sejak kapan keduanya saling mengenal. Dia hanya mengatakan Alex Tirta menyewa rumah di Jalan Kertanegara nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan rumah tersebut kemudian dipakai Firly. Yang jelas adalah pembelian rumah Kertanegara adalah saudara E yang disewa oleh AT mulai dari tahun 2020 senilai kurang lebih 650 juta rupiah per tahun dan terus diperpanjang hingga Januari 2024, jelasnya. Sebelumnya pihak Firly mengklaim tidak mengenal Alex Tirta. Kuasa hukum Firly, Ian Iskandar, mengatakan kliennya tidak mengenal Alex Tirta. Ya nggak kenal lah, kata Ian Iskandar kepada wartawan beberapa waktu lalu.